Halo guys, kali ini gue mau mencoba game dengan judul The Complex Expedition. Ini adalah game yang berupa backroom, jadi langsung kita masuk ke dalam story-nya. Juni 24, 1988, documented by Newman J. Miller. 212, mic check. This is Newman. Access. Hello, this is David, mic check. This is being documented by Newman Joseph Miller on June 24th. Gambarnya real sekali ya. Wah. Ini pintu menuju ke back room. Oke. Apakah kita udah bisa gerakin. Wow. Wah. Gila, GG grafiknya ini kayak real banget nih. Pintunya juga kayak pintu-pintu antar dimensi gitu. Oke, siap guys. Jujur ini baru pertama kali gue main game backroom ya. Do they have any idea what's beyond the gap, or am I just going in blind? Gak tau men. Waduh, gue gak salah lari kah? Gone through yet, so I think you're the first one. Dia ngomong apa? Kayak gua cukup ngikutin dia aja kali ya. Wah, ini gamenya real bengit nih. Gua paling gak suka kalau ruangan-ruangan kayak gini dah. Wow. Wah, temboknya unik nih kayak gini. Gimana kita ngikutin garis kuning ini aja? Lah. Terputus. Ya, no. Lu. Lu. Terbalik spasi malah untuk center. C untuk jongkok. Gua nggak bisa lari nih ya, gua tekan shift juga nggak bisa lari. Oke. Kita nggak tahu karakter kita namanya siapa juga, dan teman kita juga nggak tahu siapa namanya ya. Lah, ini garisnya bercabang cuy. Nah, ini udah gerak sendiri nih. Ini gua nggak gerakin. Kita di sini ngapain? Gua kenapa main game ini dah? Gimana? Yeah. Lantainya juga. Lo. Kalian suruh gua maju atau gimana nih? Ya, gua nggak bisa mundur guys. Iya, gua memang disuruh maju. Wah, lantainya kayak karpet-karpet gitu ya. Wah, gua ditinggal. Fix ini, gua dijadiin bahan percobaan ini, guys. Maju deh ya. Kita memang jalan-jalan satu-satunya untuk maju. Oke. Udah. It's just a room. There's a hallway leading out. Gua bisa ngezoom. Gua enggak salah lari, cuy. Mereka nungguin gua di sana kah? It's an unusual hallway. It's wallpapered on all sides. Subtitlenya mana? Padahal tadi ada, perasa tadi gua udah letak subtitle deh. Mana subtitlenya? Game dialog doang. Game dialog ada nah. Nah, adalah ya. Kayaknya ini kita semacam merecord gitu ya. Merecord tempat backroom ini. So like a indoor house light. Oke, dia gerak sendiri nih. Guys. Guys. Dipanggil guys.
Mas. Loh. Kita jatuh kayaknya. Lah. The Complex. Udah. Itu doang. Loh. Siapa tuh? Oh, itu karakter kita kayaknya. Ini kan kamera yang jatuh ya. Ayo, diambil kameranya, cuy. Cuy. Kok enggak bisa gerak nih? Nah. Dia kayaknya terdampar. Tuh. Aneh ya. Tadi dia perasaan jatuh dan terdampar di sini. Fix, ini jebakan. Oh, gue bisa lari, cuy. Waduh. Kalau bisa lari sih, tanda-tandanya gue bisa di kejar-kejar. Oke, gue udah mulai merasakan pengerian dari backroom. Untung di sini dia nggak ada apa kayak suara-suara mendengung gitu ya. Kalau backroom yang lain kan kayak ada suara-suara mendengung gitu. Ini creepy sih. Hanya terlihat lorong-lorong. Dan tangannya tremor nih tangannya ini ya. Memang dibuat sedemikian realistis. Tunggu. Gua ada staminanya enggak? Oh. Wah, ada wastafel nih. Apa nih wastafel? Oke, jadi gua mau kemana? Balik lagi kayaknya nih. Wah, fix nih. Menarik nih tempat nih. Kita turun ke bawah. Ada pintu warna pink. Tak bisa. Oh, bisa dibuka kah? Oh, bisa. Wow, ini ruangan. Waduh. Kantor kah? Atau ruangan kerajaan ini? Keren juga nih materialnya, guys. Lah. Kosong. Ini siapa letak apa ini? Kopi maker. Kopinya merek Dun. Waduh. Gelap, cuy. Senternya enggak jauh-jauh amat ya. Duar. Wow. It's so scary. Scary. Tadi tempat pink. Sekarang tempat yang hijau. Nah, kenapa kayak gue lebih tertarik kalau misalnya ada benda-benda di tempat ruangan kosong kayak gini? Menarik gitu ya. Iya. Mungkin itu bisa mengetes apa psikologi orang juga kali, guys ya. Di dalam ruangan gitu kan. Jangan diletak satu item. Oke, kita kembali lagi ke backdoor. Backdoor. Gue nih, guys.
sampai kapan gue bakalan leler kayak gini nih? Bisa menggila nih guys. Gue larinya ngasal-ngasal lagi gue. Ya. Atau gue udah salah jalan ya? Jalannya mungkin tempat tadi mungkin. Ini mungkin gua, enggak deh. Ini gue nggak ada naik ke atas tadi. Tadi kita turun, terus kita tiba-tiba balik lagi ke sini kan. Balik lagi gue nih. Oh iya, gue balik lagi. Iya, gue balik lagi nih. Tuh. Oke. Gue coba ke yang di sebelah kanan kali ya. Iya, sebelah kanan. Gila, ini tremor. Tangannya tremor nih. Aduh, apa nih? Oh. Ini biar paling realistis sih. Deng. Nah, kita coba ke sebelah sini gitu. Hup. Ya. Lah, lu. Ada simbol-simbol segitiga. Segitiga terbalik. Sekarang gua naik lagi dan kembali lagi ke ruangan kuning ya. Tahu gua mau kemana nih? Tadi gua bukan dari sana. Ada musiknya. Wah, ini ruangan putih. Oke, tadi nggak ada jalan lagi. Wow. Siapa aja yang letak bangku-bangku itu? Yah, nggak bisa. Oh, bisa. Tekan F rupanya. Bukan tekan E. Wow. Ke... Bakalan ngejar nggak? Gue pernah liat topeng itu deh perasaan. Gimana gitu? Oke, biarkan aja. Waduh, kayaknya gua harus ke tangga deh. Masih ada dia. Iya, naik tangga. Tadi gua udah turun, terus naik lagi. Buntu. Berarti jalannya ke tempat yang tadi dong. Nah, di tangga ini dia gak bisa lari ya. Ini balik lagi ke backroom sini. Coba gua ke tempat yang tadi. Masih sedikit ada warna-warna lah, minimal ya, tidak kuning-kuning semua. Hop, pintu lagi, pintu putih. Apa ini? Red, apa nih? Red Cross Clothing.
Mall kah? Gak bisa diinteraksi. Tidak bisa diinteraksi. Berarti ini satu-satunya jalan. Mana gue nih? Itu ada ruangan kayaknya. Lo. Ini kan tempat gue. Tempat gue tadi ya. Tunggu dulu. Apakah gue hanya mengkeliling-keliling doang di sini? Oke. Fix. Ini apaan tuh? Wah, ternyata gue hanya keliling-keliling doang. Dan kita kembali ke tempat yang semula. Coba gue lihat sini. Kayaknya baik lagi deh gue. Tempat gue jalan tadi kayaknya ya. Wah, bingung gue guys. Inilah kenapa kalau game-game The Backroom, game yang bikin malas kadang ya. Tuh ada lagi tuh. Ini jadinya ruangannya tadi nih. Bener cuy. Lah, jadi kita mau ngapain ini? Hanya muter-muter doang. Tidak tahu mau kemana. Iya, ini fix dia kayak muter-muter gitu. Ini kalau gue jalan balik mungkin back lagi ke tempat awal nih. Noh, turunan tadi lagi. Ini bisa game over nggak sih game ini? Gue curiga, gue jangan gue kena scam lagi gue. Lah. Fix, gue cuma muter-muter di sini, guys. Tak tahu mau kemana. Tidak ada petunjuk. Mau hujan lagi. Ini ruangan kayaknya yang tadi, Din. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Ini kayak mencari jati diri kehidupan di sini, guys ya. Susah nih mencari jati diri kehidupan. Ini baik lagi gua nih dah. Tuh dia. Yang tadi. Oke lah guys, sepertinya untuk game kita kali ini sampai di sini dulu. Gua nggak tahu ini kita mau ngapain, nggak tahu mau kemana. Ini nggak bisa diinteraksi, ya. Red Cross Clothing ini, ya, nggak tahu kenapa ini. Gua jongkok juga tidak bisa ngapa-ngapain. Gua matikan lampunya. Kita zoom juga tidak dapat ngapa-ngapain.
Yang jelas mungkin ini hanya sekitar apa ya, simulasi mungkin ya, simulasi back room gitu guys. Jadi sisanya ya seperti yang kalian lihat, waduh gelap banget tuh. Atau mungkin gua harus matikan lampu, tanda-tanda merah-merah itu kali ya. Tapi sepertinya nggak ada lagi sih. Oke lah guys, untuk game kita kali ini ya sampai di sini dulu. Mungkin gamenya agak pendek ya, karena gua nggak mau menelusuri terlalu lama. Bisa-bisa gua malah jadi pusing. Ya. Oke guys, sampai jumpa di game yang lainnya. Dadah.